ngakunya udah olahraga, tapi nggak ada hasil sama sekali? Ya iyalah, biasanya ini penyebabnya, cuma dua. Keep watching. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu, jadi kalau kita konsumsi lemon pagi-pagi saat perut kosong itu sangat baik untuk diet kita dan juga kesehatan kita. Jadi nggak usah takut buat yang punya penyakit mah, karena justru asam di lemon udah terbukti banget di penelitian kalau ini justru menetralisir asam lambung dan bisa ngebantu menetralisir pH tubuh kita. Makanya sering banget nggak sih kalian nyadar kalau lemon sering dipakai buat infused water kalau nggak buat detoksifikasi diet, karena memang fungsi dari lemon itu sangat bantu menetralisir dari racun-racun yang ada di badan kita. To the point, penyebab pertama. Kak, aku udah olahraga lama banget, aku udah olahraga A, B, C, D, udah di gym 1, 2, 3 tahun. Tapi badan aku kok nggak ada perubahan sama sekali ya, yang salahnya di mana? Biasanya to the point aku selalu jawab, yang pertama, olahraga kamu kurang keras. Lihat deh orang-orang yang latihan sama PT, gimana mereka 40 menit non-stop bekerja keras, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak istirahat, dan tanpa main handphone. Nggak usah bayar PT, tapi copy aja pola olahraganya. Matiin handphone kalian, simpen di airplane mode atau segala macam, nggak usah cari-cari musik alasan. Di gym udah banyak musik gitu loh. Simpen handphonenya karena itu mengganggu kalian banget. Mereka akan oke. Dan 5 menit kemudian mereka akan kitik-kitik-kitik-kitik jalan lagi ke mesin yang lain, main beban super ringan, paling ringan di dunia, dan mereka main handphone lagi. Serah deh gitu. Orang kayak aku atau orang-orang lain yang para serius olahraga dengan programnya, ketika ada orang-orang yang datang dan ngeluh bilang, aduh kak aku olahraga tapi gak ada hasil. Orang kayak kita gak bisa dibohongin, sorry. Karena kita bisa lihat, kalian beneran olahraga atau kalian cuma alasan doang biar seolah-olah kalian udah olahraga. Faktanya, olahraga aku saat hamil 10 menit itu jauh lebih berat dibanding mereka. Dan malahan, olahraga anak-anak SD sama gurunya di sekolahan ya, itu lebih berat, jauh lebih berat dibanding mereka-mereka yang ngeluh ngakunya udah olahraga. Padahal olahraganya cuman basa-basi. Mereka-mereka yang kayak gini tuh apa-apaan sih? Kadang aku nggak ngerti gitu ya. Mereka olahraga bisa 1 bahkan sampai 2 jam lebih, tapi tangan mereka nggak bisa lepas dari handphone sama sekali. Dan sorry banget, tapi menurut aku orang-orang kayak gini tuh keliat super bodoh banget. Coba pikirin, masa iya handphone sama kepoin Instagram orang itu jauh lebih penting daripada kalian mentingin diri kalian sendiri buat efektif olahraga yang hasilnya nanti tuh buat diri kalian sendiri. Mohon diingat ya, orang-orang yang berbadan bagus banget di luar sana adalah orang-orang yang smart. Mereka tahu mana kegiatan yang prioritas dan mana kegiatan-kegiatan sampah yang gak harus mereka prioritaskan. So, solusi garis besarnya adalah stop drama, mencari dukungan dari orang biar seolah-olah orang itu akan mendukung kayak, oh kamu udah olahraga, wow iya ya, kayaknya itu sih bukan kamu yang salah deh. Kalian sebenarnya mengharapkan itu dari dengan bertanyanya solusi yang sebenarnya solusinya pun gak kalian dengerin gitu. Jadi stop drama kalau kalian mau punya badan bagus. Mulai banyak berpikir yang lebih logis. Sebab yang kedua, kenapa udah olahraga dan masih stuck bentuk badannya? Karena kalian kebanyakan pakai perasaan. Jadi bukan baper maksudnya, tapi kayak, perasaan aku udah olahraga deh, perasaan aku udah di gym setahun deh, perasaan aku udah kardio deh, perasaan aku udah angkat beban deh. Olahraga itu adalah upaya di dalam program kalian yang harus jelas hitungannya dalam keilmuan. Jadi bukan upaya untuk membanggakan diri biar, aku udah olahraga loh, gila banget gak sih, aku maksimal banget. Nggak kayak gitu. Yang pertama adalah jenis olahraganya. Kalian ngerasa kalian udah olahraga tapi jenisnya cocok nggak sama program kalian? Itu yang jadi masalah. Karena untuk program losing weight mostly, kardio doang itu nggak akan cukup. Kalian akan susah, kalian akan menderita. Ya tapi kan katanya Zumba senam kardio itu paling bagus loh. Kata siapa? Katanya? Ya nggak bisa kayak gitu. Kalian harus research itu badan kalian. Jangan dengar katanya. Harus mau usaha sendiri cari tahu. Karena kombinasi berbagai jenis olahraga akan jauh lebih efektif daripada kalian ngandelin cuman Zumba-Zumba doang atau jogging-jogging yang cuman ya basa-basi lah kayak gitu. Itu nggak akan kemana-mana gitu. Kedua, durasi dan intensitasnya. Oke, kalian percaya banget cardio low intensity itu bisa sangat bagus buat losing weight. Ya udah nggak apa-apa lakuin. Tapi pertanyaan aku, kalian tahu nggak kalau cardio begitu harus berapa menit dan detak jantung kalian harus berapa berdetak supaya proses pembakaran lemak itu dimulai? Nggak tahu, pokoknya aku lari setengah jam aja. Lari setengah jam, tapi detak jantung kalian masih santai dan itu nggak terjadi apa-apa di badan kalian. Gitu juga HIIT cardio. Intensitasnya
kayak gimana? Berapa detak jantung yang kalian raih waktu kalian ngelakuin intensitas kardionya? Terus breaknya, jedanya berapa? Lalu berapa repetisi minimum? Segala macam itu harus dipelajarin juga. Usaha maksimal itu otak plus fisik dijadiin satu. Nggak bisa fisiknya doang tapi otaknya nggak ikut jalan. Berarti usaha kalian itu belum maksimal. Jadi intinya kenapa olahraga kalian nggak ada hasil itu karena ketika kalian ngelakuin low intensity cardio kayak zumba dan sebagainya, kalian hit cardio atau angkat beban sekalipun, itu lemak kalian tuh tidak sampai ke proses pembakaran lemak untuk energi ketika kalian olahraga. Jadi jangankan terbakar lemak badan kalian ketika kalian olahraga, itu kesentuh gitu aja tuh enggak sama sekali. Jadi gimana bisa terjadi program losing weight di situ kalau lemak kalian aja cadangannya itu enggak pernah kepake gitu. Solusinya adalah cek dan recheck lagi apakah ketika kalian olahraga kalian sudah maksimal atau enggak. Gimana caranya? Yang pertama, kalau kalian pakai mesin kayak treadmill atau apapun mesin yang ada di tempat gym, itu kan biasanya zamannya udah canggih, ada digital. Kalian bisa lihat berapa kalori kalian yang terbakar. Atau kalian bisa pakai smartwatch ya, lihat berapa detak jantung kalian, berapa kalori yang terbakar, dan sebagainya. Yang kedua, kalau kalian olahraga di rumah, hit cardio, freeletic, atau apapun, kalian bisa hitung detak jantung kalian sendiri dan kalian search aja di Google berapa sih detak jantung yang mencapai ke proses pembakaran lemak. Hitung aja pakai jam tangan, tinggal disamain, gampang gitu kan. Lalu yang ketiga, kalau misalkan kalian angkat beban terus gimana dong taunya, kan itu agak susah. Bisa pakai smartwatch juga, bisa juga kalian rasain aja ototnya. Misalkan latihan pantat nih, kalian squatting tuh bener-bener sampai panas banget, pantat kalian tuh kayak darah tuh kesini semua, dan setelah kalian olahraga tuh kalian kayak mau jalan juga kayak aduh. Aduh, itu berarti kalian udah usaha maksimal. Dan juga secara fisik, kalau misalkan kalian olahraga ya, rata-rata kalau orang habis olahraga itu biasanya rambutnya lebih acak-acakan, mukanya jadi lebih kayak lebih stres gitu, karena kan capek gitu ya. Terus segala macam, kalau misalkan gak ada AC mungkin lebih keringetan. Meskipun ada AC mungkin badan kalian jadi lebih gemeter, jadi lemes, jadi ngantuk, segala macam. Itu berarti kalian berusaha bener-bener maksimal. Tapi kalau saat olahraga atau setelah olahraga, rambut kalian masih glowing, masih healthy, muka kalian masih seger, itu bukan olahraga. Berarti itu adalah olah centil. Aku bisa lihat mana yang orang nanya seriusan ingin solusi dan mana orang yang nanya atau basa-basi doang gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya, "Kak, aku udah olahraga tapi nggak ada hasil," biasanya aku cuekin. Kenapa? Karena mereka baru olahraga 3 hari. Karena mereka olahraganya aja belum bener. Cari tahu aja sendiri gitu. Kalian udah dewasa, ngapain harus diasistenin terus sama orang lain? Aku nggak mau membanjakan orang-orang yang mentalnya lemah kayak begitu. No way. Pokoknya di channel aku, orang yang mau memiliki badan bagus, sekali lagi, siapapun yang nonton channel aku, kalian harus memulai dengan logika yang kuat, perasaan yang kuat, dan juga fisik yang siap gitu. Nggak bisa ngandelin perasaan dan baper doang. Pakai ketiga-tiga aspek ini untuk meraih mimpi kalian. Aku jamin nanti badan kalian bakal diraih dengan lebih gampang gitu.